Jumpa lagi dengan Koko Kiki di Belajar Biola bareng Koko Kiki. Hari ini gue dapat WhatsApp tadi pagi, pertanyaan dari subscriber Koko Kiki Pejuang Wedding. Nanya sambil ngirimin video, kok ini gimana caranya mainin teknik ini? Ya, mudah-mudahan gue bisa ngejawab. Ya, jadi di video itu banyak kayak berkelok-kelok ya. Jadi kalau misalkan note tuh nggak langsung satu hal gitu kan. Nah, gua mau ngebahas ada tiga ornamen mungkin ya. Tiga ornamen yang bisa teman-teman pakai sebelum nada tujuan. Misalkan kita mainin contohnya Ibu Kita Kartini aja ya yang mudah. Ya, itu kan melodi utamanya seperti itu. Nah, kita coba pakai nada sebelumnya, dari nada sebelumnya, misalkan sebelum nada ke B, teman-teman bisa mainin nada sebelumnya. Nada sebelumnya berarti bisa G A B ya, gitu ya, misalkan, ataupun misalkan A nya aja, ataupun bahkan nada setengahnya. Nah, kita coba contoh dulu nada dari yang nada sebelumnya dulu. Jadi normalnya gini. Nah, sebelum ke nada B misalkan. Ya, jadi kayak gitu contohnya misalkan. Itu yang sebelumnya ya, nada yang sebelumnya. Nah, kita coba yang kedua bisa nada setelahnya ya, jadi mainin dari sini, tujuannya ke sini, ke B sama misalkan ya. Nah, itu jadi bisa mainin yang sebelumnya, bisa juga mainin yang setelahnya, ataupun bisa dua-duanya. Kalau istilah ornamennya kalau nggak salah appoggiatura ya, appoggiatura. Jadi kayak nah, itu cuma nada B-nya aja yang pakai ornamen. Jadi teman-teman bisa pilih mau yang sebelumnya atau setelahnya atau dua-duanya. Itu semuanya not lintas ya. Jadi not lintas. Jadi kalau ketukan tuh di atas ketukan sebelum banget ke nada tujuan. Misalkan nggak cuman B aja tapi not yang lain juga. Mungkin itu jawaban yang bisa gue jawab. Mudah-mudahan bisa terjawab. Dan latihannya kayak gitu sih. Misalkan latihan scale G mayor. Kalau mau latihan yang sebelumnya ya. Kayak. Bisa kayak gitu ya. Maksudnya pakai ornamen? Kalau note sebelumnya, setelahnya,
kayak gitu kurang lebih ya. Jadi kalau misalkan apoggiatura misalkan kalian agak susah. Kurang lebih seperti itu jawabannya dan bisa dicoba ya buat teman-teman yang pengen belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.